video ini, gue akan mencoba untuk bertahan hidup selama 100 hari di Demon Slayer Minecraft Hardcore. Gue mempunyai beberapa goal yang harus gue selesaikan sampai hari ke-100, yaitu mengalahkan Ender Dragon dan Wither, menjadi Hashira terkuat dan membunuh ke-6 Upper Moon Demons, dan yang terakhir mengalahkan Demon King itu sendiri, yaitu Kibutsuji Muzan. Oh. Bro. Oh. Eh. お前も鬼にならない。 Oh. Oh. What? What? No way. Gua dapat flame lo. Apa itu? What the f? Alamak ada Akaza. Alamak ada Perwak. Oh. Ya, video ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dibuat. Karena satu hari di Minecraft memakan kurang lebih 20 menit di dunia nyata. Jadi kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 jam lebih hanya untuk recording gameplaynya. Dan ketika gue coba mod ini, gue mati terus. So ya, yeah, semoga nanti kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe, oke? Okay? Kalian bisa unsubscribe kapan aja. Thank you, enjoy. So, di percobaan kali ini, gue spawn tepat di sebuah village yang berada di samping Gunung Natagumo, tempat keluarga Rui tinggal. Dan gue tahu ini akan menjadi awal yang baik karena village sembarangan free food. Hari pertama, gue spend seperti biasa hal-hal yang dilakukan di vanilla Minecraft biasanya. Gue mukul-mukul pohon untuk dapetin kayu, lalu gue bikin stone tools pertama gue. Setelah itu, gue ambil makanan dari village, ambil iron dari iron golemnya, mining coal, mining iron lagi, bunuh sapi-sapi untuk dapat makanan lebih, dan semua hal-hal seperti itu. Sampai akhirnya malam sudah tiba dan gue harus melindungi diri dalam cave sambil bakar semua iron dan makanan gue. Setelah gue sudah selesai smelt semua iron gue pun bikin full iron armor dan memberanikan diri untuk keluar. Di luar terlihat sangat kacau, mayat Demon Slayer ada di mana-mana, dan ternyata gue lihat Upper Moon ke-1 Kokushibo. Dia belum muncul di anime, tapi yang baca manga pasti tahu siapa dia. Gue sendiri nggak baca manga, tapi gue tahu dari mod ini. So ya, yeah, seperti yang tertera di awal video ini, bakal ada beberapa spoiler dari manga, seperti karakter-karakter yang belum muncul di animenya. Kalau kalian nggak keberatan, kalian bisa lanjut nonton sampai habis. Gue juga akan berusaha untuk nggak nge-spoiler bagian dari ceritanya. So, gue pun ngejauh karena gue masih belum tandingannya. Lalu gue pun lihat demon biasa di dekat gue. Demon biasa ini adalah demon yang terlemah. Jadi gua pun menuju ke arah dia dan mulai ngelawan dia. Oh my god. Dan ya, satu pukulan dari demon terlemah aja damage-nya setengah dari full darah gua. Jadi gua pun harus melawan dia dengan hati-hati. Oh. Oke. Okay. Dan setelah gua berhasil membunuh satu demon, gua pun menjadi Demon Slayer. Dan gue dapat peliharaan burung kakasugai untuk membantu gue dalam menyelesaikan misi-misi gue. Setelah itu, gue langsung kembali ke village dan tidur. Keesokan harinya, gue lepas armor gue dan menggantinya dengan seragam Demon Slayer Corps. Gue juga dapat pedang Nichirin pertama gue, lalu gue pegang untuk melihat teknik pernapasan apa yang gue dapat. Dan ternyata gue dapat wind atau angin. Gue sih berharapnya dapat api kalau nggak sun breathing. Tapi Win juga keren, dan banyak jurus jarak jauh yang bisa gua pakai dengan penapasan angin, yang sangat berguna apalagi di awal-awal perjalanan ini. So ya, yeah, I'll take it. Setelah itu, gua pasang sisa armor helm dan sepatu, tapi jadinya kelihatan aneh, dan gak cocok sama seragamnya. Jadi gua pasang mod cosmetic armor untuk sembunyiin supaya gak kelihatan. Tada! Sebelum menjalani misi, gua memutuskan untuk mining buat nyari diamond. Gue juga ngumpulin semua resource lain yang bisa gue temuin. Dari mining juga bisa dapat darah Muzan yang bisa digunakan untuk berubah menjadi demon. Karena gue mau jadi Demon Slayer, jadi gue simpan aja buat koleksi. Dan ketika akhirnya gue dapat diamond pertama gue, pickaxe gue rusak dan gue nggak punya kayu. Jadi gue harus balik ke atas untuk ambil kayu. Setelah itu akhirnya gue bisa mining lagi diamondnya. Ketika malam tiba, gue kembali ke atas untuk bunuh beberapa demon, lalu gue ketemu Nezuko. Nezuko-chan! So, harusnya Nezuko bisa ngasih enchant ke pedang gue, tapi awalnya gue belum tahu, jadi gue merasa bodoh.
Nggak cuma itu, gue lihat Akaza. So ya, yeah, hari pertama ketemu Kokushibo, hari kedua udah ketemu Akaza juga. Itulah kenapa gue selalu mati. Gak lama setelah itu, gue lihat Demon dan Demon Slayer sedang berteduh dari hujan di bawah pohon. Jadi, sesuai peraturan dari Demon Slayer Corps, mereka harus dihukum. Jadi gue menggunakan teknik penapasan gue untuk bunuh mereka. Dan gue pun naik tingkat menjadi Mizunoe. Dan burung gagak Kasugai gue meledak karena Creeper. No! Well, untungnya gue udah sempet klik kanan ke dia untuk lihat koordinat misi gue. Jadi masih ada di chat box. Oh, ada. Udah klik kanan. Koordinatnya ada. Yes, oke. Okay. Jadi misi gue yang pertama adalah ke Gunung Sagiri, tempat Tanjiro latihan untuk mengalahkan Sabito. Sebelumnya gue mau upgrade armor gue dulu. Jadi gue craft diamond boots dan bunuh beberapa sapi berbulu untuk dapetin wall-nya. Lalu gue upgrade seragam gue menjadi seragam milik seorang Hashira, yaitu Muichiro. Seragamnya memang kurang cocok di gue, tapi ini adalah seragam dengan pertahanan terbaik. Karena seragam versi Hashira lain gak punya celana, gak tau kenapa. Setelah itu, gue pun mulai pergi ke Gunung Sagiri. Untungnya gue nemu babi hutan yang bisa gue naikin. Dan tidak diragukan lagi, Inosuke memang larinya kenceng. Sesampainya di Gunung Sagiri, gue pun nanjak dan mulai nyari Sabito. Gue ketemu para Hashira dan bahkan mantan Hashira, Rengoku, orang gede ini, dan banyak Demon Slayer. Tapi setelah seharian keliling, gue nggak nemu Sabito. Lalu gue nemu rumah gede ini, jadi gue turun untuk lihat-lihat. Dan di situ gue lihat Ubu Yasiki, yang dikenal sebagai Oyakata-sama atau pemimpin dari Demon Slayer. Jadi ini adalah tempat para Hashira berkumpul. Gue pun masuk dan ngelut isi rumahnya. Lalu gue juga nemu ini. What the heck? So, karena tempat ini luas dan ada ender chest, jadi gue memutuskan untuk tinggal di sini sementara. Hari berikutnya, gue nyari apel lalu gue ubah menjadi golden apple. Setelah itu, gue pun kembali nanjak ke Gunung Sagiri untuk nyari Sabito lagi. Halo, hey, baju kita sama. Ntar lagi paling dia lupa. Hey, Sabito. Ah, ini dia. Let's go, Sabito. Ketika gue nemu Sabito, gue challenge dia dan kita pun langsung beradu pedang. Di awal, gue panik jadi gue makan golden apple. Gerakan dia sangat cepat ketika mengeluarkan teknik penapasan. Oh dia. Jadi gue sedikit kesulitan di sini. Untungnya gue bisa membuat dia low dan akhirnya topeng Sabito terbelah dan dia menghilang. Dikit lagi. Yes. Dan misi gue pun selesai. Let's go. Gak lama setelah itu, gue nemu Nezuko dan... Nezuko, jalan, jalan, jalan. Setelah itu, gue nemu Demon ini yang main bola sama Nezuko, dan gue memutuskan untuk melawannya. Setelah gue bunuh dia, gue pun naik tingkat lagi menjadi Kanoto. Okay. Yes, naik Kanoto, let's go. Lalu gue lihat Demon yang kelihatannya udah low. Jadi gue coba untuk lawan, dan setelah itu dia membelah diri jadi 4. So, gue lari menyelamatkan diri. Okay. Ternyata dia adalah upper rank keempat. Untung gue lari. Lalu di malam itu, gue mulai berburu demon lagi. Sampai akhirnya gue naik tingkat lagi menjadi Kanoe. Yeay, naik Kanoe. Cepet juga naiknya. Setelah itu, gue lihat Hand Demon. Dia adalah misi gue selanjutnya. Awalnya gue ragu untuk lawan, tapi akhirnya gue coba. Ada Hand Demon. Kuat gak ya? Kuat lah ya. Oh, kenapa gue harus di air? Oh, gampang ternyata. Misi gue selanjutnya adalah bunuh Rui bersama Tanjiro di Gunung Natagumo. Dia adalah salah satu Lower Moon, jadi gue belum berani untuk lawan dia sekarang. Ke Enmu, gue ada Enmu, wey. Oh my god, Tanjiro lawan, gue mau lari. Gak mau. Ketika gue pulang, gue lihat Uzui. Tapi gue gak tahu kalau dia gak suka diliatin. Dan tiba-tiba mukul gua sampai darah gua tinggal setengah biji. Hah? What? Kok dia nyerang gua sih? Ih, apaan dah? Jadi gua pun lari menyelamatkan diri dan pergi mining. Kali ini gua gak mining sendiri, tapi gua mining bareng Tanjiro. Apa sih ngeri banget Tanjiro udah? Well, seenggaknya dia bawa hoki, jadi gua bisa dapat beberapa diamond. Dan di satu cave, gua ketemu dengan salah satu Lower Moon. Oh, what? Tanjiro! Siapa itu? Tanjiro, sabar Tanjiro. Aku bantu Tanjiro. Mana dia? Yes,
Oke, Moon Demon ternyata dia. Well, untungnya ada Tanjiro, tapi sayangnya Tanjiro jadi low dan gua nggak tahu gimana cara ngehealnya. Hari ketujuh gua pulang dan sepertinya Uzui masih nggak nyantai. Gua bikin Diamond Helmet dan pergi ambil obsidian untuk bikin enchantable dan nether portal. Di malam hari, gua bunuh beberapa demon dan naik ke Tsuchinoto. Lalu gua ketemu demon yang terlihat biasa aja, tapi dia ngebunuh Tanjiro. What? Ternyata ini adalah demon spesial yang punya Blood Demon Art. Jadi dia lumayan kuat. Oh. Oh. Wah, kuat juga dia demon. Oh. Oh my god. Oh. Tanjiro is back, let's go. Setelah itu gue bunuh demon lagi dan langsung naik ke Tsuchinoe. Wih, naik lagi, cepet juga. Tapi sayangnya Tanjiro yang tadi, Tanjiro liar, bukan Tanjiro yang nge-team up sama gue. Karena tadi udah mati. Jadi mau gak mau, gue harus lawan Rui sendirian. Jadi gue pun masuk Nether untuk nyari XP dulu. Ketika sampai di Nether, gue dihadang oleh mantan Lower Moon. Tapi sekarang gue udah cukup kuat untuk lawan dia. Gua spend berhari-hari untuk cari XP dan enchant semua armor gua. Gua cari XP dari mining quartz, karena untuk awal-awal ini adalah XP farm manual yang paling gampang didapetin. Gua juga bisa dapat bonus quartz yang bisa dipakai buat bikin base. Dari ke-10, gua selesai enchant semua armor, tools, dan pedang Nichirin gua. Di malam hari, gua pergi ke Gunung Natagumo untuk mencari Rui. Gua nemu ayahnya Rui dan melakukan pemanasan dulu sebelum melawan Rui. Dan ya, ternyata lumayan gampang, dan setelah itu gue naik tingkat menjadi Hinoe. Setelah itu, gue lihat saudaranya Rui dan gak tau kenapa gue lari ketakutan. Padahal harusnya gue juga udah kuat ngelawan dia. Ribet, ini gak mau takut. Setelah itu, gue dapet skill Crimson Red Nichirin Blade. Wih. Tapi masih belum bisa dipakai karena gue juga harus ngebuka skill Demon Slayer Mark. Jadi gue harus setingkat Hashira. Sambil nyari Rui, gue juga sambil bunuh demon-demon yang gue lewatin. Dan gue terus naik level. Wih, naik Genoto lagi. Gue level lagi Hashira. Gak lama setelah itu, gue pun akhirnya bertemu Rui dan melakukan pertarungan. Rui! Oh! Oke. Oke. Easy ternyata. Well, ternyata gue overprepared dan sudah jauh lebih kuat daripada yang seharusnya. Dan tiba-tiba muncul rumah di sebelah gue. Apa ini? Woi, tiba-tiba muncul begitu aja nih struktur. Ini rumah siapa? Gue gak tau ini rumah siapa. Lalu gue masuk, tapi gue gak nemu apa-apa di dalam. Jadi yaudah, gue tinggalin. Gak lama setelah itu, gue bunuh beberapa demon, lalu naik menjadi Kinoe, dan langsung naik lagi jadi Hashira. Kinoe. Woi, let's go! Hashira. Udah Hashira aja. So ya, yeah, ternyata cuma seperti itu. Dan di malam ke-10 gue sudah jadi Hashira, walaupun belum yang terkuat. Dan itulah next goal gue, untuk menjadi yang terkuat. Untuk melihat sudah seberapa kuat gue, gue nyoba untuk menantang Upper Moon 5 yang gue lihat. Oh. Woi. Oh. Gak sama sekali. Dari ke-11, gua ke Gunung Yoko untuk mencari Scarlet Ore dan Scarlet Sand, yaitu batu yang bisa dipakai buat bikin pedang Nichirin baru dan juga bisa dibuat bikin seragam baru. Dan ada juga yang rare, yang bisa ditukar dengan pedang Nichirin yang langka, seperti pedang milik Tanjiro atau bahkan pedang-pedang milik para Hashira. Dan gak tahu kenapa, ketika malam hari, banyak banget Kyogai. Dan ketika gua punya cukup batu, gua pun pulang. Di perjalanan pulang, gua nemu Biome Mugen Train yang ada keretanya. Di dalam nggak ada apa-apa yang bisa gua gunakan. Eh, ada penumpang. Tapi di bagian depan ada banyak coal. Jadi ya, sekalian gua ambil supaya gua nggak usah mining coal lagi untuk ke depannya. Ada lagi di situ. Setelah gua ambil semua coal-nya, gua ke kereta sebelah dan ternyata keretanya di tengah-tengah village. Keren juga. Di tengah-tengah village, keren juga. Sesampainya di rumah, gue bikin seragam baru, dan gue bikin seragamnya Zenitsu. Outfitnya terlihat cocok di gue, tapi masih ada yang kurang.
Jadi gue ke salon dan ganti warna rambut gue. Dan boom, sekarang gue terlihat lebih cocok, mirip Zenitsu, walaupun masih pakai penambasan angin. Setelah itu gue balik lagi ke Gunung Yoko, tapi ke gunung yang ada di belakang base gue. Dan wow, gunung ini jauh lebih gede dan banyak scarlet ore yang rare. Jadi gue mining di sini seharian. Di malam hari, gue gelut dengan demon dan mendapatkan skill Demon Slayer Mark. Oh. Awalnya, gue nggak tahu ini skill apa. Setelah research, ini adalah skill yang bisa digunakan oleh Demon Slayer kuat seperti para Asira. Ketika skill ini diaktifkan, intinya Demon Slayer jadi lebih kuat dalam melawan demons. Jadi ketika dapat skill ini, gue harusnya sudah kuat melawan Upper Moon. Tapi ujung-ujungnya, gue selalu lupa untuk aktifin. Jadi ya, skill ini harus diaktifin dengan mencet M. Padahal mencet M doang, tapi gue selalu lupa. Lalu gue kemungkinan train untuk lawan Enmu. Karena ini adalah misi gue selanjutnya. Akaza, wih, lari. Wah. Dan tiba-tiba gue masuk ke dunia mimpi. Dan ini adalah skillnya Enmu. Ketika gue berhasil keluar, gue coba untuk membunuhnya. Tapi gue langsung dikirim ke dunia mimpi lagi. Aduh. Ketika gue keluar lagi, gue pun bunuh dia. Tapi dia berubah menjadi kereta. Oh. What? So, gue pun terus menyerang dia menggunakan taktik pernapasan gue. Sampai akhirnya Inosuke dan Rengoku datang untuk membantu. Dan kita bertiga pun berhasil membunuh Enmu dengan cepat. Mati kah? Mati. Oke. Tapi di sini gue bingung karena misinya nggak selesai. Kill Enmu. Tapi nggak dapet ininya dong, advancement-nya. Lah. Ternyata masih work in progress, atau masih dalam pekerjaan. Jadi modnya emang belum 100% selesai. Tapi gue akan tetap main sampai hari ke-100, dan ngerjain goal yang lainnya. Jadi semalaman gue cuma ngerusuh doang. Bener-bener rusuh. Setelah itu gue lihat Hashira angin yang sekarat. Jadi gue niatnya mau nge-hit sekali supaya dia mati. Tapi ternyata makin rusuh. Kita pun beradu taktik pernapasan angin, dan gue berhasil mengalahkan dia di latihan ini. Meskipun gue curang, karena dia udah sekarat. Hari berikutnya gue nemu bangunan ini. Gue nggak tahu ini rumah siapa, tapi gue masuk aja. Dan di dalam gue nemu Zenitsu. Hey, my brother. Tidak diragukan lagi, kita memang mirip. Are you sure about that? Yes. Gue pun ngelot isinya dan dapat banyak makanan. Dan juga, wih, banyak telur. Gue juga nemu banyak barang berguna di sini. Oh, Blessed Roots. Di malam hari, gue bunuh Enmu lagi bareng Rengoku. Dan ya, masih belum selesai dan gue masih kebingungan. Besoknya gue baru tahu ternyata kalau burung Kakasugai bisa dipelihara lagi. Lalu gue juga pelihara anjing dan ujung-ujungnya selalu mati karena gak sengaja kena napas gue. Dan dari awal emang selalu begitu. Ya. Kalau masalah itu, gue nemu rumahnya Buta Mayo. Yushiro sama satu lagi siapa ya? Tamayo, halo Buta Mayo. Ih, halo. Lalu gue pengen banget ambil pohon ya, karena ini cantik banget. Nggak cuma itu, daunnya bisa dibikin pedang spesial nanti. Jadi gue minta ke Buta Mayo untuk ambil pohonnya. Buta Mayo, saya minta pohonnya ya. Ini ambil aja. Oke, makasih. Hari ke-17, gue mulai ngerjain base baru gue. Jadi gue terraforming sedikit tanah yang bakal gue jadiin base. Gue bikin base nggak jauh dari rumah Oyakatasama. Dan gue nggak bikin timelapse karena gue lupa record replay mode-nya. Tapi nggak apa-apa, jadi kalian bisa lihat gimana bodohnya ketika gue bikin base. Jadi rencana gue adalah bikin base kota kecil bertema Japanese house. Dan gak tau kenapa, setiap gue bikin base pasti ada yang salah. Jadi gue pasang blok, gue hancurin lagi, gue pasang lagi, gue hancurin lagi, gitu terus. Dan setelah 2 hari kerja, ini hasilnya. Setelah itu, gue pergi ke Nether untuk cari kayu. Karena gue pengen bikin gentengnya dari kayu Nether. Sesampai di Nether, tiba-tiba gue diserang listrik hitam. Wah. Namanya adalah Kaigaku, tapi gue gak tahu siapa dia, karena gue gak baca manga. Dia punya penampasan petir, tapi warna petirnya hitam. Jadi gua pun beradu pedang dengan dia. Dan setelah gua bunuh dia, gua pun dapat pedang Nichirin-nya. Oh, wow. Dapat sword-nya. Anehnya gua dapat advancement berhasil membunuh Upper Moon 6. Jadi ya udah gua bingung.
Lalu pas gua coba pedangnya, petirnya gak hitam, tapi kuning. Ternyata harus jadi demon supaya hitam. Tapi gak apa-apa, gua dapat pedang petir gratis. So, gua lanjut ngumpulin bahan, dan ketika gua pulang, tiba-tiba ada Haganezuka di luar portal. Dia adalah penempa pedang di Chirin. Jadi gua bisa tukarkan Scarlet Ore gua ke dia, untuk dapetin pedang di Chirin langka. Jadi gua pun mulai nuker Scarlet Rare gua dengan pedang di Chirin. Gua pun dapat pedang-pedang baru, termasuk pedangnya para Hashira. Jadi gua seharian nyobain pedang-pedangnya. Wih. Oh, ngeri juga. Setelah gua tuker semua batu gua, kebanyakan gua dapat pedang yang sama. Kalau nggak pedangnya Inosuke, pedangnya Uzui. Favorit gua pedangnya Uzui. Tapi nggak gua pakai karena asli berisik banget pedangnya, cuy. Mungkin itulah kenapa dia dinamain Hashira Suara, karena berisik. Dari ke-21, akhirnya gua lanjut untuk bikin base. Tapi seperti yang gua bilang, nggak ada time lapse. Jadi ya udah seadanya. Enjoy. Hei, rumah gua selesai. Well, enggak. Bukan rumah namanya kalau enggak ada pohon. Jadi, gua lanjut bikin pohon. Gua bikin 2 pohon kecil di depan rumah, 1 pohon di samping, lalu 1 pohon besar di tanah yang cukup luas untuk 1 pohon di sebelah rumah. Bikin pohon selalu menyakitkan. Enggak cuma itu, ketika gua selesai, ternyata salah satu pohonnya ngalangin rumah gua. Jadi, gua pun harus tebang dan bangun lagi. Hari ke-40, akhirnya rumah gua selesai. So inilah rumah baru gua. By the way, sebagian blok-bloknya kebanyakan gua ambil dari rumah Oyakata sama. jadi gua spend seharian untuk milahin barang-barang dan rapiin chest ke rumah baru. Hari ke-41, gua liat Tomioka Gyu yang sedang bertarung dengan Akaza. Jadi gua pun datang untuk membantu. Tapi tidak berjalan dengan lancar. Tomioka mati, dan gua kehabisan makanan. Oh, please. Ampun. Habis makanan lagi. Jadi, gua pun lari menyelamatkan diri. Pakai teknik pernapasan di sini cepat banget kelaparan. Jadi, boros banget makanan. Jadi, gua spend berhari-hari ngumpulin kayu yang ada di kereta Mugen yang di dekat village. Lalu trading dengan villager semua kayu gua untuk ditukarkan ke villager farmer dengan makanan seperti roti dan golden carrot. Gue juga nemu rumah ini yang di dalamnya ada baju Rengoku. Jadi kemungkinan ini adalah rumahnya Rengoku. Di dalam banyak banget gold block. Jadi gue ambil, lumayan bisa untuk bikin golden apple. Wih, banyak gold, let's go. Lumayan buat bikin golden apple. Oh my god, banyaknya. Ya, heran juga ada. Nah, let's go. Banyak golden apple, golden carrot. Setelah itu gue coba untuk lawan Enmu lagi. Tapi ya di sini gue masih belum tahu dan gue masih mencoba hal yang sia-sia.
karena masih gak selesai-selesai misinya. Jadi ya, gue bunuh Enmu, lalu kebingungan. Gitu terus. Tapi gak selesai, cruelnya. Lalu, gue pun melihat Hasira Angin yang sedang bertarung dengan Upper Moon 6, Daki. Jadi, gue pun datang untuk membantu. Ketika Daki kehilangan kepalanya, tiba-tiba muncul satu demon lagi yang datang entah dari mana. Awalnya gue gak tahu siapa dia dan bingung kenapa Daki gak bisa mati. Dan ternyata demon satunya lagi adalah saudaranya yang muncul. Jadi gue juga harus bunuh dia supaya bisa bunuh keduanya. What the heck? Oh my god. Setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya gue berhasil membunuh Daki dan saudaranya. Gue gak dapet advancement-nya karena entah kenapa udah dapet sebelumnya dengan melawan Kaigaku. BTW, gue juga lupa nyalain Demon Slayer Mark. Tapi gak lama setelah itu, muncul Upper Moon 1 Kokushibo. Jadi, gue pun memutuskan untuk mencoba seberapa kuat gue dengan Demon Slayer Mark. Dan pertarungan panjang dengan Upper Moon pun langsung dimulai lagi. Ketika gua berhasil membuat darah Hokusibo setengah, dia pun berubah menjadi wujud kedua dengan pedang yang lebih besar, dan dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wow. Oh my god. Para Hashira pun datang membantu, tapi mereka juga kewalahan. Untungnya, gua berhasil membuat Hokusibo kehabisan darah dan hampir mati. Lagi mati dia. Tapi ternyata belum cukup. Dia berubah lagi dengan wujudnya yang terakhir. Wah, berubah lagi. Oh. Lari. Oh. Ready. Fight. Combo. Oke, okay, gue punya combo. Dulu gue combo lagi. Well, awalnya berjalan dengan baik dengan combo yang gua pakai dengan pedang Kaigaku, sampai akhirnya muncul Upper Moon 3, Akaza. Ada Akaza. Gak cuma Akaza, Daki pun muncul kembali. Oh, ya kali. Ya, ada ini lagi nih, siapa upper rank berapa lagi tuh? 3 upper rank, gak mau lari gua. So, ya, yeah, gimana pun caranya gua gak akan kuat melawan 3 upper rank sekaligus. Tapi tiba-tiba Hokusibo mati karena serangan udara dari Akaza. Wih. Kok mati? Gak lama setelah itu, hujan berhenti dan hari menjadi terang. Para Upper Moon Demons yang lain pun mati karena terkena matahari. Eh, upper yang satunya mati? Oke. Okay. So, gue pun dapat pedang dan bajunya Hokusibo. Lalu, gue pun coba untuk pakai baju dan pedangnya. Wih, biasa aja sih. Awalnya gue kira pedangnya biasa aja, tapi ternyata biasa aja. Yang ketiga, kayak ketiga, kok biasa-biasa aja sih? Weapon transformation. Wih, pedangnya jadi gini anjir. Oh, kayak 10. Wah, ini dia. So, kadang ada dia di siang hari, jadi gue coba pedangnya dengan melawan Tanjiro. Tanjiro, I challenge you. Are you ready? Go! Apa loh, gak bisa ngedeket loh. Woi, Tanjiro terbully. Wah, gila sih. Mati Tanjiro. Udah. 18 attack damage, main attacknya, what the heck. Pedang ini benar-benar overpower dan gua memutuskan untuk tidak memakainya. Karena nggak cuma terlalu OP, pedang ini juga seharusnya digunakan untuk demon. Jadi gua simpen aja di tempat koleksi pedang. Selain itu, gue juga mau cobain pedang yang lainnya, seperti pedang Cherry Blossom yang gue craft ini. Pedang ini juga punya jurus yang keren-keren. Lalu gue pun mencoba teknik pernapasannya. Apa nih? Berak bunga kah? Oh, lari kenceng. Wih. Gue pengen banget pakai pedang ini, tapi sayangnya masih dalam tulisan Jepang. Jadi gue nggak tahu gue pakai jurus yang mana. Setelah itu gue ke Gunung Yoko untuk mining Scarlet Rare, lalu gue tukarkan dengan pedang Nichirin. Sayangnya gue cuma bisa tukar 5 pedang, tapi gue dapat pedang yang bagus-bagus. Tanjiro, let's go. Gue dapat pedang Tanjiro dan juga Zenitsu. Zenitsu,
Pedangnya Tanjiro nggak cuma punya water breathing, tapi juga Hinokami Kagura atau pernapasan matahari. Dan inilah yang gua cari-cari. Wow. Pedangnya Senitsu cuma ada 2 teknik pernapasan, tapi semuanya sama jenis, jadi agak susah dipakai. BTW, gue juga baru tahu ternyata bisa tidur siang di kasur yang namanya futon, jadi bisa lebih cepat malam. Dan pas malam, gue coba pedang baru gue dengan melawan lower rank demon. Hari ke-49, gue explore Nether, dan gue akan jelasin dengan cepat dan banyak part yang gue skip, karena boring dan videonya udah kelamaan cuy. Basically, gue cuma ngelakuin hal-hal yang dilakukan di Vanilla Minecraft, hampir gak ada kaitannya sama mod Demon Slayer-nya, hanya karena gue masih punya banyak waktu sampai hari ke-100. Jadi gue ke Bastion, ambil goldnya, lalu dapat Netherite, lalu ke Fortress untuk nyari 3 kepala Wither. Berenang, gak sengaja bunuh leader Badger, jadinya ada raid, tapi gue dapat free totem, lalu trading sampai gue punya sedus good time. Kayaknya begini ini emang harus di-skip aja deh. Karena ya gini, kerjaan gue gini doang. Oh, akhirnya ada bagian dari modnya. Di sini gue nyoba untuk bunuh upper rank kedua, Doma. Dan ya, seperti yang kalian lihat, rusuh. Setelah semua kerusuhan itu, gua pun berhasil membunuh Upper Moon kedua. Dan sekarang, hanya sisa tinggal 3 Upper Moon lagi. Akaza, Hantengu, dan Kyoko. Gua juga udah upgrade armor gua ke Netherite, dan udah gua kasih mending. Lucu juga kayak begini. Setelah itu, gua trading dengan Piglin untuk dapetin Pearl. Dan dari ke-67, gua mulai lempar Ender Eye dan menuju ke Stronghold. Di perjalanan, gua ngelewatin Gunung Yoko. Jadi sekalian gua ambil batu rare-nya. Ketika sampai di Stronghold, gue langsung mencari portal dan masang semua eye-nya. Lalu gue masuk dan langsung ngancurin semua kristal di setiap pilarnya. Setelah semua kristal udah gue hancurin, gue langsung spawn Wither-nya. Ketika gue spawn, Wither-nya bener-bener gak peduli sama gue. Dia cuma muter-muter ngejar Enderman. Woi, lari-lari woi. Mana dia? Woi sini woi. Dan gue gak tahu kenapa Wither-nya kayak begini. Woi. Dan ya, cuma gue tiup pakai teknik pernapasan, Wither-nya gampang buat mati. Tapi sebaliknya untuk Ender Dragon, mau gue coba gimana pun, pakai pernapasan apapun, gak bisa ngedamage sama sekali. Jadi gue harus hit biasa pakai pedang gue tanpa teknik pernapasan. Dan walaupun tanpa teknik pernapasan, tetap aja gampang buat matinya. Easy. Dan ya, tamat. Hari ke-71, gue nge-trade pedang lagi. Rengoku. Dan gue dapat pedang Rengoku first try. Dan dengan ini, gue sudah menguasai semua teknik pernapasan, kecuali stone. Karena Giyomei belum ada di mod ini. Setelah itu, gue mulai melawan para Hashira untuk menyelesaikan advancement training dengan semua Hashira dan menjadi yang terkuat. Gue nggak tahu kalau nyelesain pelatihan dengan Hashira ternyata nambah max darah. Dan bahkan mungkin nambah kekuatan juga. Well, tau gini, gue lakuin ini dari awal. Selanjutnya, gue mulai mencari dan melawan Upper Moon yang belum gue bunuh. Yang pertama adalah Gyoko. Terakhir gue lawan dia saat pertama kali menjadi Hashira. Di situ gue sangat kewalahan. Tapi sekarang keadaan berbalik dan gue merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Okay. Selanjutnya, Hantengu. Yang kelihatan friendly dan biasa aja, tapi ketika dibunuh, dia berubah menjadi 4. Langsung gila. Tapi karena sekarang gue sudah menjadi Hashira terkuat, gue dapat mengatasi itu dengan mudah. Dan Hantengu langsung kembali menjadi 1 dan berubah wujud menjadi yang terakhir. Tapi ketika gue serang dengan teknik pernapasan, tiba-tiba dia hilang. Gue gak tahu itu skillnya atau gimana, jadi gue cari Hantengu yang baru. Dan ketika gue lawan, sama seperti sebelumnya. Dia berubah jadi 4, lalu 4-4-nya gue bunuh, dan dia jadi 1 lagi. Tapi kali ini dia gak hilang. Dan gue pun berhasil mengalahkannya. Dengan begitu, hanya tinggal 1 Upper Moon saja yang belum gua kalahkan, yaitu Akaza. Dan gua pun mulai untuk mencari dia. Sampai akhirnya, gua pun menemukannya. Oke, itu Akaza. Dibantu Daki lagi. Oh my god. Oh, udah setengah darahnya.
Luffy, mana pala dia? Oh. Wah, gila. Mohil lagi, gimana matinya? So, ketika kepala Akasa kembali, dia beregenerasi dengan lumayan cepat. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba dia meledak dan mati. Wih, mati? Muzan? Kok ada Muzan, BTW? Anehnya, gue mendapatkan advancement berhasil mengalahkan semua upper rank. Tapi gue gak dapet advancement mengalahkan Akaza. Kagetnya lagi, tiba-tiba muncul Muzan. Awalnya gue gak tahu kalau ketika berhasil membunuh ke 6 upper pun, akan muncul Muzan. Dan gue panik karena matahari mulai terbit dan darah Muzan berkurang. Jadi gue tidur di futon supaya gelap, karena gue takut Muzan mati terkena matahari, dan takutnya gak akan muncul lagi. Jadi gue gak tahu, padahal setelah ini dia bakal spawn secara natural. Jadi ketika gelap, gue pun mencari Muzan, dan mulai bertarung lagi. Oh ini! Oke. Okay. Let's go. Pakai apa ini? Yo. Oke. Okay. Oh, udah berubah aja dia. Oh, enggak efek dia. Oh. Oh no. Sakit. Harus pakai ini kayaknya. Oh. Oh. No. Gua enggak bisa enggak skill. Oh my god. Gue gak bisa pakai teknik pernapasan, oh. Gue gak tahu kenapa gue bisa hidup. Gue main jauh pakai pedang wind gue. Dari deket, gue pakai pedang blossom, cherry blossom. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini lo jangan kabur lo. Oh no, gue stun lagi. Oh my god. Gue lompat. Gue juga gak bisa pakai apa namanya, breathing. Oh. Dikit lagi. Dan terakhir, serangan terakhir. Aduh mak. Wih, mati udah. Let's go. Oh. Ya, dropnya cuma drop Blood Muzan. Ah, gue serangan terakhir main pakai ini padahal. Let's go. Kita udah kalahin Muzan dari 73. Let's go. Jadi gue bertahu kalau udah bunuh semua upper rank langsung keluar Muzan gitu. Gue enggak siap. So, ya. Yeah. Dari 73 gue sudah menyelesaikan semua goal gue. Jadi ya, udah, that was it. Untuk sisanya, gue bunuh Akaza lagi dan kali ini dapat advancement-nya. Lalu pas gue pulang, gue mempercantik rumah gue lagi. Namanya detail, seperti pohon baru dengan daun cherry blossom, karena ini cantik banget. Lalu gerbang ala Jepang gitu, dan detail-detail lain. Setelah itu gue bikin baju Tanjiro dan ganti warna rambut lagi. Dan sisanya banyak banget part yang gue skip, karena gue juga ngelakuin hal yang sama lagi. Dan juga, anggap aja gue buru-buruin demon di malam hari, lalu pas siang gue tidur. Dan malamnya gue buru-buruin demon lagi, karena ya emang itu yang gue lakukan. Sakit banget. What? Sampai akhirnya, di malam ke-99, gue memutuskan untuk mengalahkan Muzan lagi untuk yang kedua kalinya, sebagai Hashira Angin. Karena gue dilahirkan menjadi Demon Slayer dengan penapasan angin di dunia Demon Slayer ini. Jadi gue pun tidur siang untuk yang terakhir kalinya, dan pertarungan yang terakhir dengan Muzan pun dimulai. Muzan, where are you? Hello Muzan. 1v1 sini. Let's go. Oh my god. Gue lupa nyanyi Demon Slayer Mark. Nah, Demon Slayer Mark, oke. Okay. Let's go. Ada Uzui dibantu ternyata. Ini kan deh Uzui deh, bentar lagi lo mati Uzui. Biar gua aja. Oh, udah berubah coy.
Oh, apa yang terjadi? Gila, kok bisa gitu sini ya? Kok dia nggak spam skill sih? Curang. Ah, bola, ha? Yang ke-9. Ya, mampus loh. Nggak tahu kena atau nggak. Yuk dulu. Gua ras pakai satu. Let's go. Heal dulu. Oke, siap. Apa lo, ha? Oh no, enggak ini, jangan ini please. Tapi dia juga diam sih. Lari dulu, please. Oh my god, hampir. Oke, let's go. Yuk. Gue harus sambil mintain potion juga. Gila. Sembilan, kayak ke-9. Oke. Pernah kena gak sih gue nembak kayak ke-9? Gue kedua kena nih. Nah, enggak ding, nyangkut. Oke, yang ini aja ke-4 aja lah, paling enak. Aduh, kena stun lagi. Please. 9. Kena tuh harusnya. Keempat. Oke. Satu lagi potion regen ya. Golden apple masih banyak sih. Bisa easy nih. Dikit lagi musuhnya. Yuk. Yuk dulu. Oke. 9 dulu, 9. Tembak. Yuk. Oke. Gue finish pakai ke-1. Apa? Kayak ke-1. Let's go. Yo. Gak mati. Mati ding. Mati. Let's go. So, gue pun berhasil bertahan hidup selama 100 hari dan berhasil mengalahkan Muzan sebagai hasira angin. Dan akhirnya tiba hari yang ditunggu-tunggu dan hari yang sangat penting, yaitu hari ke-100. Gue mancing. So, itulah cerita gue di 100 hari Demon Slayer Minecraft Hardcore. Thank you yang udah nonton sejauh ini, karena video ini 2 kali lebih panjang daripada video gue yang sebelum-sebelumnya. Kalau kalian nonton sampai sejauh ini, kemungkinan kalian wibu. Semoga kalian suka sama videonya, dan kalau kalian emang nonton sampai sejauh ini, coba komen di bawah. Komen aja biji melayang gitu ya. Misalnya, bang, kapan upload? Oh iya, biji melayang. Nah, gitu. Karena gue mau lihat di komen seberapa banyak dan siapa aja yang nonton sampai sejauh ini. So, thank you semuanya. See ya di next video. Nama gue DLBC and consider subscribing.